Assalamualaikum nih, ketemu lagi dengan channel kita Seniman Seduru Petani. Ini guys, Kang Ustadz Sodikin nih lagi panen. Ini panen pakai eco farming dari mulai leleran guys. Ya, okay, bener ya Kang Ustadz ya. Bener. Alhamdulillah sekali. Dari mulai leleran sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Alhamdulillah. Ya, artinya emang murni tidak pakai obat-obat kimia. Ya, alhamdulillah. Pemupukan juga kadarnya nggak terlalu banyak. Ya, alhamdulillah. Tuh guys ya, bukti guys. Ini kata orang ngaritnya pun katanya Kang ini pening banget ya. Beda. Itu guys. Ya. Nah, Ustadz, biasanya 1 hektar. Ini berapa hektar? Pirang hektar? 1 hektar. 1 hektar. Biasanya. Biasanya itu kita bersih 7 ton. 7 ton. 7 ton kita. Coba nanti hasilnya berapa ya? Meskipun dalam keadaan suasana ini emang semua pada kena apa? Teklik. Pada kena teklik ini hama. Tapi nanti kita hasilnya berapa nanti ya, guys. Nah, ini guys, tuh hasil padinya guys. Ya. Oh, di sana mah rapat pisan gitu, Kang Ustaz. Singing kotakan kah? Tuh, ini guys. Alhamdulillah. Ya, ternyata emang mudah-mudahan memberikan hasil yang terbaik. Daun-daun orang gaya nih kok. Jenis pari apa, Kang? Sama Taiwan. Serang Taiwan. Oh, iya, kayak ningkana ya. Waktu kemarin. Tuh, guys. Kayak sining pun ya. Sing gerdu, sing sari. Iya. Ya ini guys, ya gimana kesaksiannya Kang Ustad, ini testimoninya. Testimoninya sampai sekarang alhamdulillah, ya mungkin kita tunggu hasilnya lah. Iya. Notasenya berapa ton, tapi keumuman waktu biasanya 7 ton itu satu hektar. Nah, mudah-mudahan ini lebih. Ya amin. Nah, biasanya walaupun hasil sekian tapi kan biayanya yang umum itu udah mencapai per hektar itu bisa mencapai 15 jutaan ya. Nah, sementara sampean berapa hektar punya? Saya 5 hektar. 5 hektar itu baru habis keseluruhan lah. Iya. Keseluruhan itu 18 juta. Keseluruhan dengan tenaga dengan apa ya? Ini obatnya aja eco farming berapa? Obatnya cuma 4 juta. 500 ya? 500-an. Saya kembali ke saya sih ya. Saya yang proses ya ini guys. Ya. 5 hektar habisnya cuma 14 juta ya. Obatnya mah cuma 5 jutaan, 4 juta setengahan. Iya. Saya sendiri yang meroses soalnya ini kesaksian, guys. Terima kasih ya Kang Ustadz. Semua sukses ini dari Dongkal Sukasari Kang Ustadz Sodikin. Nah, ini sawahnya yang daerah Pamayahan. Kecamatan Lobener. Nah, ini kesaksian, guys. Ya, ini sampai panen tuh. Meskipun ya banyak serangan tuh yang tangga kanan ini juga serangan apalah. Nah, yang jelas biayanya murah tuh. Hasilnya ya kan? Memuaskan. Hasilnya memuaskan. Kalau dibandingkan ini tadi obat 4.500 pupuk plus obat sampai panen terus dengan tenaga biaya segala macam hampir 15 jutaan ya. 18 juta. 5 hektar ya. 5 hektar. Biasanya murah banget Kang Ustaz. 40 juta ke atas 45. Tuh, biasanya 45 jutaan ya. Per 5 baut. Oke. Okay. Ya wis makonon guys ya. Okay. Mudah-mudahan. Jadi selanjutnya gimana? Masih terus kita terus semangat pakai eco farming. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Ustaz. Oke, okay, ya, sama-sama. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eco farming go berkah no riba.